Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku mau melihat tingkah menggemaskan dua sahabat karib, Sopo dan Sapi, si kucing lucu yang tinggal di kamar kos. Dengan bulunya yang orange dan cerah, terkenal energik dan suka bermain, sedangkan Sapi si putih yang anggun dan kalem, dia suka bersantai. Tapi jangan salah, saat bermain bersama, mereka keduanya tak ubahnya seperti anak kecil yang penuh ceria. Lihat mereka tidur bersama, Sopo dan Sapi yang lelap habis bermain, mereka tidur di lantai, terlihat sangat damai dan bahagia. Bermain kejar-kejaran. Sopo dan Sapi berlarian di sekitar kamar kos. Sopo mengejar Sapi yang berlari dengan lincah, meliuk-liuk di antara perabotan. Sesekali mereka bertukar peran, dan Sapi yang mengejar Sopo yang pura-pura ketakutan. Bermain berangkulan. Sopo dan Sapi menunjukkan saling merangkul dan berguling-guling di lantai. Terkadang mereka saling menjilat wajah dan telinga dengan penuh kasih sayang. Sopo dan Sapi bukan hanya suka bermain kejar-kejaran loh, tapi mereka juga suka bermain berangkulan dan saling menyentuh. Permainan ini menunjukkan ikatan yang sangat kuat antara mereka. Sopo dan Sapi saling menyayangi dan selalu ingin bersama. Let me control.
dan berguling-guling di lantai. Terkadang mereka saling menjilat wajah dan telinga dengan penuh kasih sayang. Bermain berangkulan. Sopo dan sapi Lihatlah Sopo dan Sapi. Mereka sedang asyik bermain bahagia. Wajah Sopo dan Sapi yang tertidur dengan tenang Sopo dan Sapi adalah contoh nyata dari persahabatan yang indah. Meskipun mereka berbeda karakter, mereka saling menyayangi dan ingin selalu bersama. Permainan mereka yang menggemaskan dan kasih sayang mereka yang tulus dapat menghangatkan hati semua orang yang melihatnya. Terima kasih yang melihat video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and komen ya. Bagikan video ini ke teman-temanmu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.